Halo Bre. 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 Balik lagi bersama gue Ridwan Halim di Tokutatsu. Yeah. Oke, okay, kali ini ya guys, hari ini kita akan membahas tentang episode 17 dari Kamen Rider Zio. Ya, yeah. Jadi setelah gue menonton episode 17 ini, dapat disimpulkan bahwa sepertinya Legend Rider akan stop sampai kemarin tuh di siapa ya? Aku lupa ya, pokoknya nanti aku tulis di bawah sini. Pokoknya jadi Legend Rider berakhir di Kamen Rider yang ini ya, aku lupa, maaf. Jadi sepertinya Kamen Rider sudah bakal balik ke jalurnya ya teman-teman. Kayak CZO bakal masuk ke arc yang terbaru. Dan di episode 17 ini ada Kamen Rider Wars ya. Ya jadi munculnya Kamen Rider Wars ini tuh bikin kayak apa namanya excited ya. Excitednya kenapa? Karena Wars ini ternyata munculnya bukan kayak ceritanya simple. Ternyata di balik Wars yang kedua ini muncul atau another Wars, ini adalah Wars dari dunia paralel. Ya, bisa dibilang Wars ini dunia paralel di mana si Kamen Rider Gas berhasil ngalahin Zio atau ngebunuh Oma Zio. Jadi si Wars yang tadinya berpihak kepada Oma Zio di masa depannya yang dunia paralel itu, dia akan berpihak kepada Gas. Nah, di sini tuh debutnya juga mantep ya Kamen Rider kan. Kalau Wars yang biasa cuma kayak iwai, tapi nggak ada apa-apanya gitu. Sedangkan Wars yang ini tuh jadi Kamen Rider Wars tuh jadi kayak keren banget dia. Kita ngomong sedikit tentang Wars itu, dia kayak bukunya itu bisa dipencet ya, jadi kayak tablet gitu. Bim Kamen Rider, Bim iya Kamen Rider apa Kamen, jadi dia punya buku. Bukunya itu bisa ditulis kayak tablet ini, tablet HP, terus dia kayak Death Note gitu. Tau, pernah nonton Death Note? Iya, jadi gitu guys. Jadi ini tanya lo nggak tahu. Iya, jadi si Wars ini surprisingly dia bisa mencatat gitu ya teman-teman. Catat misalkan Bima besok jadi gendut gitu misalkan. Dan dia kayak buku ini tuh kayak apa namanya, mengabulkan semua permintaan yang ditulis di buku tersebut. Jadi mirip kayak Death Note tapi kayak kantong ajaibnya Doraemon gitulah. Terus juga di sini yang kocaknya bukunya bisa ini push to talk di kemarin terus sekarang ada aja sumpah. Jadi push to talk, jadi kayak kan tadi nulis terus dia bisa mencet tek, tolong pesen pizza misalkan gitu. Tek, langsung kayak jadi semua apa perkataan Wars jika dia masukkan ke dalam buku itu akan terwujud. Wah, jadi itu benar-benar debutnya Wars itu benar-benar tamparan yang besar buat serial Kamen Rider Zio. Di situ bakal nanti ada easter egg lainnya, bakal juga ada plot twist lainnya, nggak cuma sekitar dunia Legend Rider. Tapi ya teman-teman, disayangkan nih ya, dunia Legend Rider kayaknya akan berakhir di sini ya. Maksudnya mungkin untuk Another Kuga bakal ada di movie dan tidak ada di serial, kita nggak tahu. Soalnya nanti juga bakal ada form baru kan, ini dikit ya, terus ada form yang dia kayak suka split gitu, terus juga ada form Gaze. Jadi tadi formnya Zio yang kayak dua kayak double gitu, kayak di copy paste doang, sama formnya Gaze yang mirip kayak Kamen Rider Gaze, Kamen Rider Build Hazard form ya. Jadi kayak hitung semua apakah Gaze nanti bakal jadi jahat ataukah nanti Gaze bakal kayak ya mungkin bakal mengalahkan Zio nantinya. Kita nggak bakal tahu ya teman-teman, bisa aja sejarah Ryuki terulang kembali di mana main karakternya mati gitu, bisa aja. Jadi Oma Zio kalah, terus Gaze hidup bahagia dan Wars lenyap, adanya another Wars gitu. Jadi bisa aja, kita nggak tahu ya teman-teman. Kita berspekulasi. Oke, kita tadi sudah ngomongin serunya, kita akan ngomongin kejanggalan dari film ini tersebut ya. Ya film ini tersebut, film ini ya teman-teman. Jadi di serial kayak ini bukan kejanggalan sih, kenegatifannya atau kekurangannya deh. Jadi di sini kekurangannya adalah ya pertama yang tadi yang gue udah sebut, Legend Rider stop di yang gue tulis di situ ya, apa tuh nanti ya editor ya, editor siapa ya nanti gue ini. Nah terus juga Legend Rider tuh kayaknya bakal lanjut di movie, yaitu ada Kamen Rider Den-O ya, Den-O si siapa? Gue lupa sih,
Takeru Sato balik lagi teman-teman di film, entah apakah bagus, sedang soalnya di Heisen Generation final ada si siapa tuh, si Kamen Rider Forces juga, tapi jalan ceritanya nggak terlalu bagus ya. Kita berharap semoga jalan ceritanya bagus ya. Oke teman-teman, mungkin di situ aja kita bahasnya. Jadi kekurangannya itu Legend Rider mungkin udah bakal nggak ada lagi, terus kekurangannya lagi itu nanti mungkin jadi itu Kamen Rider di Zio itu tuh apa ya, nanti bakal hilang juga sih, maksudnya masih belum jelas nih. Pokoknya Zio ini alurnya tuh masih kayak jadi bagus, terus turun, terus bagus lagi gitu. Nanti tiba-tiba kita plot twistnya kecewa gitu teman-teman. Terus juga di sini juga ada Kamen Rider Shinobi ya, yang ternyata dia itu datang dari 2022 dan si Zio itu ternyata cuma mimpi. Oke, jadi teman-teman, kita juga ngebahas nih mepet-mepet dikit ke Den-O ya. Teman-teman, mepet-mepet sedikit ke Den-O. Ternyata teman-teman, di Kamen Rider itu ya, di Kamen Rider itu ternyata 20 Kamen Rider itu kecuali Godai itu ternyata enggak selek sama Kamen Rider, teman-teman. Jadi apa isu-isu kayak Kamen Rider Kabuto enggak mau balik, isu-isu si Takeru Sato enggak mau balik itu cuma hoax, teman-teman ya. Jadi ternyata di sini Toei emang tidak meng-hire kembali Kamen Rider sebelumnya, seperti contohnya Kamen Rider Kabuto yang dimana dia menuliskan Twitter di sini nih, kalau kalian lihat screenshotnya kalau ada ya. Si Kamen Rider Kabuto ini dia bilang ternyata dia itu nggak benci Kamen Rider ya. Jadi ternyata memang si Kamen Rider Kabuto itu tidak di hire lagi untuk Heisei Generation Forever. Jadi di sini mau nge-tweet dia menyayangkan bahwa padahal dia pengen balik ya teman-teman, cuman tidak ada tawaran dari Toei. Jadi ternyata pemeran Kamen Rider terdahulu itu emang pengen balik sebenarnya teman-teman, cuman emang Toei-nya aja. Toei, kenapa kamu tidak memanggil Kamen Rider terdahulu seperti Kabuto, seperti mungkin Yusuke Godai nggak tahu apakah benar itu dia isunya apa nggak pengen main Kamen Rider lagi, apakah benar kita tidak tahu ya. Tapi di sini udah confirm si Takeru Sato ternyata bukan nggak mau jadi Kamen Rider lagi nih teman-teman. Buat kalian yang baru tahu ya, dulu kan ada rumornya si Takeru Sato nggak mau main Kamen Rider lagi dan nggak mau sebut-sebut Kamen Rider Den-O lagi. Terus juga ada rumor menyatakan bahwa asistennya Kamen Rider Den-O atau manajernya Kamen Rider Den-O atau Takeru Sato itu, dia melarang Takeru Sato untuk menjadi Kamen Rider lagi karena berat. Dan ternyata rumor yang benar adalah rumor yang kedua. Ya, jadi rumor yang kedua itu adalah si Takeru Sato dia tidak dibolehkan sama agensinya. Entah bagaimana caranya Toei bisa mengembalikan Takeru Sato ke dalam Kamen Rider Zio, kita tidak tahu ya teman-teman. Tapi suatu shock besar sebagai Go fans dan oh ya kan, ngelihat Takeru Sato balik lagi, waduh, I'm glad, you know, jika Takeru Sato nonton, I'm glad you come back to my Kamen Rider era again. Oke, okay, gitulah clip English ya. Oke, okay, jadi gue sangat senang banget dengar Takeru Sato balik memerankan Den-O. Di teasernya pas gue nonton kayak, wah anjir itu Nobuhiro Kotaro beneran. Oh shoot man, itu keren banget ya. Jadi di sini Takeru Sato ternyata memang pengen banget teman-teman jadi Kamen Rider lagi. Dia bilang itu bukan soal duit ya, tapi melainkan soal agensinya teman-teman. Jadi Toei berusaha membujuk agensinya agar Takeru Sato bisa memerankan Kamen Rider kembali dan ya terwujud teman-teman ya. Tinggal Kamen Rider Kabuto Philip, jangan lupa dibalikin Philip ya Toei ya, Philip Yusuke Godai ya, terus juga yang Kamen Rider Ryuki juga tolong dibalikin ya. Itu Kamen Rider Ryuki perasaan gue gak ada masalah sama sekali ya, maksudnya dia tuh ngisi suara game gitu, promosi CSM mereka masih balik, tapi kenapa nggak ada gitu di filmnya, kenapa nggak muncul formnya. Terus juga di sini juga di Heisei Generation Forever kita sedikit lagi di Heisei Generation Forever juga si Kamen Rider Agito balik mengisi suara dikit, balik mengisi suara tapi hanya suara doang, kita nggak tahu bakal ada formnya atau tidak ya.
mungkin itu aja yang kita bahas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, komen pendapat kalian tentang episode 17 dan juga nanti prediksi kalian ke depannya tentang Zio ya. Oke, okay, see you on the next video. Dadah, selamat tinggal.